Kantor urusan agama Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat ini mendadak ramai dikunjungi warga setempat. Warga penasaran untuk melihat fenomena langka munculnya pohon pisang yang bertandan dua dan berjantung dua. Pisang unik ini tumbuh di belakang kantor KUA Kota Agung. Selain ingin menyaksikan pisang unik ini dari dekat, warga pun tak mau melewatkan momen ini untuk berfoto bersama dan foto selfie di dekat pohon pisang. Salah seorang warga, Nawawi, mengatakan ia bersama warga yang lain merasa penasaran dan ingin melihat langsung setelah beredarnya informasi terkait munculnya pisang yang langka ini. Ngapain, Pak? Ngelihat apa itu? Pisang yang ada ini tandannya duiko itu. Aneh di sini. Langka di sini terlihat yang terjadi pisang ini berbuah dua tandan di sini. Bertandan dua di sini. Sementara itu, salah seorang pegawai kantor urusan agama, Asril, menuturkan keunikan pisang tersebut baru diketahui oleh kantor urusan agama sekitar 2 bulan yang lalu. Semula pertumbuhan pisang tersebut normal saja seperti pisang yang lain. Ada itu di belakang, terletak di belakang kantor KUA Kecamatan Kota Agung ini, ada kebun pisang itu yang menurut kami agak aneh karena satu batang itu bertandan dua, satu batang itu bertandan dua, yang satunya lagi berjantung dua itu, Pak. Sejak diketahui pisang unik yang tumbuh di belakang kantor ini selalu ramai dikunjungi oleh warga yang penasaran. Dari Kabupaten Lahat, Zulfikri, Sriwijaya TV.